Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di ruas jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur pada Minggu malam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur sekitar pukul 9 malam. Kedua kelompok saling lempar batu, petasan hingga membawa senjata tajam. Kondisi arus lalu lintas yang tengah ramai pun menjadi lumpuh dan turut membuat takut warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Diduga seorang warga terluka akibat sabetan senjata tajam.